Tahun depan, tahun lagi itu betul saya penting kita ada kerangka haikal kita ada insyaAllah. Kerana projek ini dia merupakan projek nama dia seluruh alam tapi tak, yang bergerak di Mesir, Saudi dia banyak tekanan Allah. Saudi kalau orang pergi khusus semua perundangan sebab perundangan dia kuat. Jangan tengok pada Salafi Wahabi tapi memang kajian Malaysia tak kena. Sebab mereka semua ada unit hisbah, perundangan, peruntukan. Semua daripada Ketua Hakim Syarai, semua seluruh Malaysia pergi ke apa nama dia Arab Saudi. Sebab dia orang punya sistem syariah macam tu lah. Dia ajak semua profesor-profesor. Tapi nak pergi sana mesti jadi Hakim Syarai lah. Kita tak jadi Hakim Syarai, tak lebih lah. Memang dia hantar setiap tahun sana. Oh, memang best. Sebab di sana ada kawan hisbah. Kita tak ada hisbah. Kita tak ada hisbah. Kita tak ada. Jadi yang fatwa di Mesir yang paling besar tu pun kalau siapa pergi, kos dia tak silap saya dalam seorang juga satu kepala RM27,000. Kajian belajar tu. Siapa pergi sendiri dia bayar, ada yang kawan-kawan pergi sendiri juga dia tumpang. Dia bayar RM27,000 3 bulan. Kita kos kita alhamdulillah satu kepala RM4,000. Mana dia apa dia walaupun tak sama dengan dia pun tapi kita cuba follow paling kurang kita ada pengetahuan yang makna dia fatwa begitu banyak di Jordan pun ada dari iftar semua dia tak buka di Kuwait pun ada yang buka training di Malaysia di Malaysia ni cadangan dari iftar ni telah dicadang sejak daripada zaman Datuk Seri Zaid Abidin lagi masa dia menteri jabatan menteri jadi mungkin masa tu Tuan Kuraji Imran di Perset kot. Masa tu dia cadang lepas tu dia tukar jadi menteri lain. Tutup pula jadi macam tu cadangan. Belegan di apa? Di cadangan dia tak masuk boleh. Tapi kita alhamdulillah dengan berkat sahabat-sahabat tu kita buat tanpa paper besar-besar. Menteri tukar cadang-cadang tapi di universiti ada satu universiti yang buat tak apa pengajar fatwa tu di Mesir. Dia ada sarjana syariah dan fatwa. Jadi kita alhamdulillah kita belajar semua sistem fatwa. Mungkin kita sampai bulan 2 kita akan masukkan satu kitab oleh Imam Ibnu Salah iaitu Adabul Mufti wal Mustafti. Jadi kita belajar direct pun etika fatwa daripada kitab yang besar iaitu kita yang kecil dia macam ada imam yang besar Ibnu Salah Asy-Syafi'i. Sebab dia yang bagusnya sebab Ibnu Salah ni dia faqih dan juga dia muhaddis. Dia macam Imam Nawawi rahimahullah. Dan ilmu hadis di dalam mazhab Syafi'i ini berdiri di atas dua, Ibnu Hajar dan Ibnu Salah. Maksudnya kalau kita nak bentuk pelotok kita bahasa senang bahasa kita pelotok kita mendalami di atas mazhab Ibnu Hajar dan Ibnu Salah. Masing-masing ada mazhab tapi Syafi'iyah begitu tariqah dia begitu. Dan apa nama dia kita perlu mendalami semua mazhab bila kita naik itu sudah bagus tapi untuk permulaan dia kita mazhab Syafi'i. Sebab saya katakan kenapa kita pilih mazhab Syafi'i? Kalau tak mazhab rasmi katalah contohnya Malaysia ni bukan mazhab rasmi Syafi'i. Tapi kenapa kita pilih mazhab Syafi'i? Sebab yang pertama mazhab Syafi'i ni dia lengkap. Lengkap apa? Lengkap semua dah. Qamus ada. Kita ada Qamus Syafi'i dalam Al-Misbah Al-Munir yang menerangkan kitab Fathul Aziz. Ada sekurang berapa ribu luar kataan, kalimat fiqhiyah. Dan kita ada kitab Zahirat oleh Azhari yang menerangkan bahasa Imam Syafi'i dalam U. Dan kita ada Al-Mustahdab kitab yang menerangkan bahasa Imam Syirazi dua jenis besar. Jadi mudah. Sebab kita bukan nak sotak asuh mazhab, tidak boleh. Tapi untuk permulaan, sebab untuk permulaan pembelajaran kita pilih satu madrasah kemudian kita tawasul dalam mazhab ini, itu. Dan kita ada ilmu Ulumul Hadis, kita ada ilmu Salah, kita ada Nawawi, kemudian Tahfiz Hadis banyak kita kita ada, kemudian tafsir ayat al-ahkam daripada Syafi'i sampai kepada Qabari, bukan Qabari apa nama dia Imam Qabari, tapi Abu Thayyib al-Qabari rahimahullah. Dan kita ada tafsir ayat al-ahkam hadis hakam, hadis hukum aja. Yang paling besar adalah Ibn Hajar Asqalani Fathul Bari. Kemudian diringkaskan oleh Syaukani dalam Nahwul Athar. Ini di antara kita plan
untuk apa nama dia, membina fikrah iftar yang dia merupakan tanggungjawab kerajaan sebenarnya, bukan tanggungjawab kita lah. Kemudian alhamdulillah kita dapat kerjasama dengan UNIKL supaya kita dapat memperkasakan lagi sehingga kita boleh buat nanti insyaAllah dia dapat menyokong keyakinan dan sebagainya kita, sebab kita ada exam, assignment dah buat, boleh hantar saya. Itu fikir bisa saya tertinggi, ada siapa yang ni boleh hantar sekali ke saya, saya nak semua. Kemudian Pak Isa kita buat belah-sebelah insyaAllah macam biasa ABC. Objektif dia yang penting 30 soalan tu dijawab. Saya mula nak buat stand medik, dia panggil MCQ, salah satu, betul satu, kosong. Kalau medik dia pakai exam, dia sediakan 50 soalan. Kalau tak api, saya jawab. Dia amanah. Nak buat stand tu boleh juga. Dia kita jawab yang tahu ya. Jadi katalah ada 50 soalan, 25 betul, 25 salah, kosong. Sebetulnya sistem agama kena buat jatuh. Saya sangat suka nanti akan datang, mungkin tahun ni tak sempat itu, depan lah kita buat begitu. Lalu kalau kita satu, kita tahu air ni dah satu tu ya. Okey lah, alhamdulillah. Daripada dah hentam je tak? Sebab medik dia tak mahu dah hentam, dia nak latih doktor-doktor, dia tak hentam. Jadi dia buat jatuh. Kalau kamu betul, salah satu tolak. Bayar satu hukuman kepada dia. Maknanya menjawab tanpa air. Jadi nanti kita pertimbangkan dengan urusan dia, nak buat statu ke? Ataupun kita tak tolak lah. Tapi mungkin kita permulaan ni kita buat macam rahmah ke rahmat tanah alam gitu. Tapi sebenarnya itu dia antara teknik-teknik yang kita kena, kita dah teramai kali. Fatwa adalah lain daripada guru-guru lain. Fatwa ni dia tak pandai ceramah, tak apa. Yang penting jawab sendiri. Jadi saya bahan tu di tempat tu kita buat juga manhajah tertitak. Dan fatwa berlainan dengan mazhab. Mazhab untuk pembelajaran, fatwa adalah untuk maslah. Fatwa itu maslah ibad wal bilad. Adapun mazhab itu kita pelajari. Kita pelajari mazhab, kita faham. Tapi fatwa tidak terikat dengan mazhab. Dan undang-undang Malaysia terikat dengan mazhab. Tak apa, tak ada masalah pun. Cuma di segi ilmiahnya begitu. Makna dia seorang ulama syafi'i dia boleh berfatwa dengan mazhab. Lainnya ada darurah, ada hajah, ada maslah ammah. Sebab itu kita boleh baca sejarah iftar, penting secara iftar ni. Jadi alhamdulillah kita pada 2 hari, 3 hari ini kita akan baca dua kitab Al-Mughni bin Qudama. Itu kita baca kitab Ashriba, itu kitab minuman-minuman keras. Matlamat kita bukan minuman keras tu, matlamat kita nak explore kitab tu ya. Membina malakah. Jadi bukan yang penting adalah kita membaca kitab yang banyak, tapi yang penting adalah kita membina kemahiran membaca malakah. Dia panggil mahar usuliyah. Kemuncak ilmu adalah kemahiran. Macam kita orang yang puak, kemahiran. Kita tak mahu terjemah lumat banyak tapi tidak ada kemahiran. Itu kita memilih kitab Faedah 70-65 Kaedah Mazhab Syafi'i. Yang generasi pertama dah habis lah. Maksudnya kita mula. Cuma Al-Mughni kita tak baca. Al-Mughni kita tidak terbuka mustahid. Kemudian esok dalam masa 2 jam kita sama-sama akan belajar dengan Sahih Mustamaha dan Tuan Dr. Mazhar, kitab yang sangat baik. Jadi kita betul kita belajar daripada Sahih Mustamaha. Kita belajar direct dengan bukti. Tapi juga di antara apa dia kita katakan teknik-teknik yang baik. Pembelajaran yang banyak kita belajar dengan Syekh ni, kita belajar Syekh ni, dia akan datangkan mawahib ataupun kemahiran yang baik. So kita mula sikit dengan Mughni bin Qudama. Seperti berkata Al-Imam Rashid Ridha, saya tak suka berfatwa kalau tak baca Mughni lagi. Itu juga Syekh Hari Jumaat Hafizullah yang kata bahawa seorang mufti perlu menguasai Al-Mughni bin Qudama. Ada Syekh Hafiz tak? Tak ada lebih. Saya cadangkan kalau siapa nak beli, beli tahkik yang beli tahkik Syekh Abdullah Amrul Muhsin Al-Tuski. Bagus dia banyak. Tapi saya bandingkan sepanjang pembacaan saya terhadap Mughni dan Majmu' lebih kuat lagi lah. Tapi sayang Imam Nawawi dah habis dia sampai beribu. Maknanya kekuatan pembahasan ilmiah itu ada kuat pada Majmu'. Sayang Majmu' tak lengkap. Baca ada pembahasan luar. Kalau kita baca majmuk tu kita akan belajar fiqh luar tu.
Az-Zahari. Dalam dalam ilmu syariah, dia adalah kamus yang paling terbaik ialah kitab Tahdhibul Lughah oleh Imam Az-Zahari. Dia adalah pakcik dia besar. Di situ dia mengumpulkan bahasa-bahasa asli. Bahasa-bahasa asli syariah itu sendiri. Itu yang nama kita dah hilang ilmu tu, dia punya ilmu awamis as-sihah oleh jauh hari. Kemudian dia ringkaskan oleh nama dia Abu Bakar Ar-Razi dalam kitabnya Mukhtar As-Sihah, yang ditulis untuk pakai untuk muhadith, untuk mufassir, untuk usuli, supaya kita kita ini terikat, kita bounding dengan bahasa syariah. Bahasa Arab ni luas, kita dah sebut. Bahasa Arab dia ada 6,600,000 kalimat, seperti yang disebut oleh Abu Syekh An-Nadawi, Akram Nadawi dalam buku yang Khasa'is Al-Qur'an Arabiyah. So ada 6 juta. Yang terbesar kamus yang kita ada, ada Tahdhibul Aus, ada 30 jilid. Bukan Tahdhibul Mulut, Tahdhibul Mulut tu momok. Kita, orang Melayu dia boleh kita Tahdhibul Mulut. Nak jadi momok. Tapi Syekh Habanaka dia Hanafi rahimahullah, dia mensyaratkan untuk jadi mufassir mesti ada di tangan dia lisan Arab dengan Tahdhibul Aus. Selama 10 jadi belum mampu Tahdhibul Aus 30 jadi. Maksudnya dia sebab dalam bahasa Arab ni Al-Quran menggunakan 10% daripada 6 juta. 6 juta dah ada kalimat dalam Quran, ada lebih kurang. Kalau 10% adalah 6,000 lebih, 6,000 kalimat kalimat Quran ni. Mana dia pemikiran kita untuk membawa kepada diri kita sendiri lah. Kita tak, kita dalam sekarang ni, bagi saya lah, kita tak nak letak kalimah ulama-ulama ni. Ialah kita sangat maham tinggi. Kita suka kepada kalimah yang lebih kepada kepakaran, kepada kekhususan. Saya pun dah untuk kita disebut dari telah ulama. Lepas tu mungkin zaman tu zaman orang tertentu lah, macam baru ni Syekh Nuruddin Akhtar, meninggal tu orang usah kibar ulama. Ada pun kita ni, kita dicincin je. Tapi kita boleh menghasilkan kebakaran bila kita bermarasah dalam industri, kita masuk dalam masyarakat, kita ada kebakaran. Kita untuk melebarkan kita ulama, jangan takut itu kita berfukuh di tempat itu. Ulama ni makam yang kita tak, kita tak kadang-kadang disalahgunakan. So, alim syar'i ni satu benda yang besar. Kata dahulunya alim syar'i ni dia habis dua bidang ini. Itqan, ada daripada lughah sampai kepada ilmu kalam. Ilmu kalam bukan kita belajar kita kecil, ilmu kita waqif al-idi. Itu kalau kita baca, lama-lama tak faham apa ilmu kalam. Lepas kita baca buku kecil, asal kita faham. Lepas kita tak faham. Sama seperti kita Badakhshi, Usufiq. Usufiq bila kita belajar, faham apa yang bila baca kita tu tak faham. Lain kita tahu Usufiq tu apa. Pernah kita tahu. Jadi dahulunya ulama-ulama macam Syekh Ar-Rawi, Syekh Sya'rawi, walaupun mereka bidang luar dan sebagainya, tapi kenapa mereka menguasai banyak ini? Kerana mereka tahsil 12 bidang ini. Semua begitu. Syekh Bawa Zahidi ke Syekh mana-mana Syekh Dibad, dua belah ilmu itu sama, tak ada yang kurang. Kita belajar secara talaqqi dan pembacaan yang lulus dengan masyayikh. Tapi kita sekarang tidak mencapai. So, kitab Mughni di antara kitab yang terbaik, kata Imam Zahabi rahimahullah. Empat kitab kalau kita kuasai, kita jadi ulama yang besar, iaitu Al-Mughni, kemudian Al-Muhalla, Al-Hasmin. Semua 10 jilid. 10 jilid ni kita akan jawab, kita akan ceritakan. Halal pun ada 12 jilid, tengok yang ceritakan Ahmad Syakir. Kemudian Aswan Al-Kubra, Baihaqi, ya, 10 jilid juga. Ada dekat 12 ribu hadis. Dan yang terakhir kita At-Tamhid Ibn Al-Ibar, hampir juga 10 jilid. Ini bahawa dia kata, ini dia panggil apa, standard mufti dulu. Allah Allah. Tapi kita sekarang kita boleh ijtihad dalam bentuk mufti takhasus. Kalau bayangkanlah kita ada Dar Iftah Usriyah, Mustafa dari Iftah Malaysia, insyaAllah. InsyaAllah. Kita buat takhasus daripada awal. Dia mengaji umur, kemudian jadi nak mutakhasus bidang muamalah, ini bidang munakahah, ini bidang talak, ini bidang haid dan nifas, ini bidang politik, ini takhasus. Takhasus sekarang ini takhasus dakik jidat-jidat, sebab kita terdedah kepada banyak mazhab. Dan kita dah sebutkan, kita bukan sahaja 4 mazhab, kita ada hampir 80 mazhab. Kalau kita dakikkan lagi,
Kita ada mazhab sahabat, kita ada mazhab salaf, kita ada mazhab tabi'in, kita ada mazhab tabi'in yang dikumpul oleh Muhammad Amin, 80 mazhab. So, memenangkan kita. Tapi, di segi kerangka fatwa Malaysia pun juga itu. Syafi'i punya 4 mazhab, kemudian keluar daripada 4 mazhab, kemudian kadang-kadang berijtihad. Dan ada, kita ada riset, majlis fatwa kebangsaan pun ada pandangan yang terkeluar daripada 8 mazhab. Itu kes yang MH370. Apabila dia kata apa? Bila dia kata apa dia? Waris-waris yang bawa kes ke mahkamah, kemudian hakim menjatuhkan mereka mati, mereka berhak dapat faraid dan apa-apa yang berhak dalam kematian. Sedangkan kalau Syafi'i tunggu umur 63, kalau dia tunggu umur 40, tunggu 20 tahun, 23 tahun lagi. Kalau dia tunggu bini dia umur 23, tunggu 40 tahun lagi. Maliki 4 tahun, sebagai ulama kata 10 tahun. Tapi majlis muzakarah kata, kita tak terikat dengan benda tersebut. Sebab memang benda itu ijtihadi, tak ada dalil. Dalil semua dalam uruf, tak ada dalil yang apa qat'iyah daripada Quran dan Sunnah. Maka bergantung kepada hukmul hakim. Makna dia ada juga kes daripada majlis kebangsaan yang terkeluar daripada 8 mazhab. Ini sebagai satu, kalau di segi perundangan kita namakan sebagai decided cases, sebagai presiden cases. Maksudnya isu-isu yang boleh kita buat sebagai satu rujukan. Tambah kita sekarang moratorium. Oh, macam-macam kami ni bank mesyuarat sampai malah dah. Sebab apa? Ada orang tak mau jawab apa dia mesej. Ada orang apa dia tak respon. So kita macam mana? Kita nak pihak realtor dia tu kan? Realtor. So kita dapat kontrak yang baru, nak bagi apa nama dia satu kontrak yang baru. Dia panggil apa? Dikurangkan pembayaran dan ditambah tenor dia. So apa nama, banyak benda kita bincang. Jadi perlu kepada ijtihadah. Yang kadang ijtihadah tu betul-betul takut. Betul-betul takut. Maksudnya ambil mazhab miskin, ambil mazhab miskin. Kalau tak berjalan kita dalam ekonomi dan seumpama dengan dia. Ini di antara orang kata apa yang penting untuk kita fikirkan. Kemudian kita rancu kita sambut dalam bab tashribah. Dan keistimewaan Ibn Qudamah ini, dia memperkenalkan satu mustalah yang dinamakan sebagai fiqhun ihtimali. Itu boleh buat kajian. Maksud dia tak ada mazhab sebut, tapi di segi akal kita kata kemungkinan kot, mesti ada orang kata macam tu. Jadi dia akan sebut wayah tamidu kata. Sedangkan dia pun tak tahu ada mazhab, tidak ada mazhab. Sebab taksim fuqah, taksim fiqhi bihasabi taksim akli. Maksud dia perbezaan pandangan mereka, dia mengikut rentak akal juga. Maksud akal tak memustahilkan kemungkinan akal tak ada ulama kata macam tu. Jadi kehebatan Imam Ibn Qudamah ni, dia pun main dari siap-siap. Padahal dia tak sokong sebab tu. Kau main dari siap supaya kita, bila kita banyak sumber muqarana, sentiasa kita bawa dalil lawan. Jangan kita ada 20 daun dalil kita, kita cuba bawa main dalil dia. Kita fikir cara dia fikir, macam mana dia berfikir. Walaupun kita tak sokong, tapi kita cuba menyelami dia punya pemikiran. Itu di antara keistimewaan kitab Ibn Qudamah yang dia bawa yang namakan sebagai fiqhul ihtimalah. Tekah keberangkalian. Itu mungkin bahasa yang lebih enak itu. Tekah keberangkalian. Kenapa kita buat dia tu? Tak boleh kan? Ulama di antara mujtahid lah. Mujtahid dalam mazhab Hanbali rahimahullah. Dan dia ada kitab usufi, dia nama Rawdah. Rawdah ringkasan daripada kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali. Kitab Al-Ashribah. Baik, kita berhenti kat mana tu? 98. Oh, Al-Faslu ni kan? Tak, ini masalah yang bagus, banyak berlaku dalam industri masakan wa in tarada fil khamri aw istabaqa fihi aw tabaqa fihi lahman fa akala min maraqati fa alayhi al had. Ini yang banyak berlaku, pencampuran wine dengan masakan. Sama ada buat tarif ataupun kita buat apa nama dia steak. Sebab bila buat wine ni dia power sikit. Sebab akliah orang yang apa masak tu kita apa. Sebab kalau kita
bakar sekali dengan steak, alkohol tu hilang. Jadi dia kata tak puas hati alkohol dah, sebab kita ada dalam mazhab Hanafi, najis, najis terhapus dengan pembakaran. Harta menjadi debu, debu berterbangan, maksud dia jadi roman, selesai masalah. Tapi dalam wine ni lain sikit, sebab kita jadi wine, kita ambil ihtiyati. Ini isyjaliah yang berlaku, dan banyak kes yang sampai kepada kita, kalau sampai masuk industri halal, dia tahu lah maksud dia. Dia pun campur, adukkan wine dalam steak. Lahman, fa'akala marab, kuah dia tu. Al-Marab maksud dia, kuah dia tu. Jadi, tapi tak nampak dah, mabuk pun tidak. Tapi isyjaliahnya, bila kita campur, bila iltiqa al-khamru ala madhahib arba'ah, pendapat mereka adalah khamru tu najis. Al-khamru adalah najis. So, bila kita campur dengan wine dengan pembakaran tu, dia jadi najis pun. Isyjaliah. Dan di sana ada masalah alkohol yang ada dalam makanan asli, macam kita punya yogurt itu tak boleh dimaafkan sebab dia ada 0.05% je. Lama-lama dia hilang. Tapi yang ni kita letak, sebab tu beza di antara qaraha. Maksud dia kita apa? Kita tuang dengan turiha ataupun apa dia, ataupun dia asli. Beza dia kita buh dengan benda tu wujud secara asli. So, bila hukum secara asli, otomatik jadi najis. Jadi hukum dia, dia kena hudud. Fa'alaihi al-had. Fa'alaihi al-had. Li'ah. Ta'lilat. Lalu kita terkait dengan pembacaan turas. Al-ta'lil. Ini kaedah dia. Al-ta'lil. Yakunu ba'dal hukum. Fascination. Pen-ta'lilan itu pemberian ilah berlaku selepas menjawab hukum. Jelas, pemberian ilah masa kita sebagai seorang faqih, sebagai seorang bahir, sebagai seorang mufti, setelah mana kita menjawab hukum, baru kita letak ta'lilat. Penting ta'lilat ni, manhaj ta'lil. Dari segi ilmu usufi, kita ada dua ilmu yang perlu kita pelajari. Prof, terima kasih Prof penerangan tadi. Semangat semua ni, insyaAllah. Dia panggil apa? Dua manhajiah yang perlu kita pelajari. Tapi pelajaran tu pun mungkin agak riak daripada kita lah. Yang pertama nama dia Taujih. Taujih dalil. Yang orang sebut wajhud dalalah. Itu dia panggil Taujih dalil. Makna naha Rasulullah SAW an kalam. Macam kita nak taujih, adakah naha ni lil tahrim atau lil karaha lil irsyad ila akhir. Tapi nak mencapai maqabih, bila kita baca, susah juga sebab kita kena faham usufin dulu. Sebab kadang-kadang am, kadang-kadang khas, kadang-kadang mutlak, kadang-kadang dia adalah upayat, kadang-kadang dia adalah mujmal yang berhajat kepada bayat. Oh, susah. Sebab itu, hadis Nabi ni dia tak sama kedudukan dia, berbeza. Misalnya kita baca hadis, man ahya ardhan fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan tanah kosong, dia buat bagak dan sebagainya, dia bunga tanah lah bahasa orang kenal. Tanah tu milik dia. Tapi kalau kita baca undang-undang sekarang, undang-undang tanah, jadi milik kita lah. Kita pergi hutan, kita pergi bunga tanah, kita pacak nama kita, berbatu apa semua. Agak-agak kena tangkap ke? Macam kira boleh kena tangkap ke? Sedangkan Nabi kata, man ahya Allah. Maka hadis ini, dia punya mizan dia adalah hadis yang berkaitan dengan siasa. Mana yang boleh buat kata macam itu adalah qara siasi, pemimpin kerajaan dia boleh buat. Dia bukan hadis yang bersifat hadis tabligh, maksud dia baca semayang, puasa, tak terikat kerajaan, tanpa pun semayang, masuk waktu semayang, tak perlu kerajaan subuh. Macam hadis, fa'idha stumfirtum fa'firu.
Bila kamu diminta pergi perang, ini yang masalah ISIS. Tak ada kajian suruh pergi perang, pergi perang. Dengan hari itu ada, bila pemimpin minta kamu keluar pergi berjihad, barulah fanfiru. Itu pun fanfiru, alaqah dia kuliah ke alaqah dia kuliah. Maksud dia beritahu dia. Maksudnya alaqah dia fardu ain ke ataupun fardu kifayah. Kuliah berkaitan dengan fardu kifayah, kuliah berkaitan dengan fardu ain. Ini dipanggil tauji. Dan ini itu kajian kita lama, kita 12 bulan lah. Itu masa 4-5 tahun juga. Allah. Tapi insyaAllah, yang penting kita tahu. Maksudnya di sana ada pengajian begitu untuk faham dalil. Yang kedua adalah ta'lilat. Sebab kata Al-Ghazali, hukum yang mempunyai ilah itu lebih bagus daripada hukum tidak ada ilah. Betul. Nabi buat semua arahan Allah. Tapi dia ada ilah dia. Sebab ilah ni yang meninggalkan istiqrar wa istiqrar. Hukum tu berterusan dan kekal. Sama ada ilah itu khafi ataupun jami. Maka kita cuba melatih otak kita memahami apa itu ilah. Itu insya-Allah. Saya ada satu tapi PowerPoint saya buat hanya pengajian kias saja. Tapi tu dia berat sikit. Kalau saya bincang tu yang saya Ibran tengok, kalau sesuai saya masukkanlah syllabus. Sebab kita member dua. Mungkin kita dia prof itu pembincangan kias. Maksud 3 hari tu bincang bab kias aja. Masalah fa'illa, qawadihul illa, tahrijul manat, tanbihul manat, tahqiqul manat. Kemudian belajar tentang apa dia masalah macam kita nak kenal illah, kemudian kita nak bantahkan illah tersebut. Jadi kita apa mendalami apa dia kaifiyah ma'rifatul ilal. Dia 2 hari cukup dia keluarkan satu slide kita buat dan kita tengok macam mana pemikiran qiyasi kita. Sebab di antara nak ijtihad adalah ijtihad qiyasi. So ini di antara poin yang sangat bagus. Lianna 'ainul khamri mawjudah. Sebab aidal Hanabila dan Syafi'iyah kita ada dua. Satu najisun, satu mutanajisun. Najisun maksud dia punya najis dia tidak akan terhapus. Ataupun najas. Apa beza najas dengan najis? Najis maksud dia isim fa'il. Najas makna dia masdar mahzuf sahib, maksud sahibun najas ya. Ada macam itu. Dia disebut fulanun najas. Anak fulan sahibun najis. Kalau najis, ya isim fa'il. Saya tahu. Jadi dia boleh baca dua. Najas maksudnya takdir dia ada sahib ataupun itu. Selesai masalah. Macam Allah adlun aqwa. Allah adilun, Allah adlun. Allah adlun, Allah adilun. Maksudnya Allah itu adil. Di aqwa, di luar. Di seluruh luar je. Lianal aynal khamri mawjudatul mawjud. Tapi kalau aynal hanafiyah, ada pemikiran dia seperti Allah. Sebab tu di antara mazhab yang patut ulama pelajari adalah mazhab Abu Hanifah. An-nas ayat berfikir tidak ada al-fiqh tapi Abu Hanifah. Semua orang adalah anak cucu Abu Hanifah. Walaupun Ibn Azam kau kutu Abu Hanifah. Tapi kita tak ambil, kita tak ambil cara dia kutu tu. Kita ambil Abu Hanifah. Kalau tidak ada mazhab Abu Hanifah, 1/3 kehidupan kita berusaha. Abu Hanifah rahimahullah banyak fakta-fakta dia yang menyelamatkan kita daripada dosa. Kita sekarang ni hakim syar'i, hatta bini pun baru terima hakim syar'i pada wanita. Kena terima kita. Kena terima. Akan. Semua benda akan. Sebab jadi Abu Hanifah ni dalam bab taharah dia meluaskan penyucian dan penyebab tu dia ambil Ibn Taymiyah rahimahullah. Bercuci dengan bahan kimia, bercuci dengan dragling, bercuci dengan matahari, bercuci dengan gosot, boleh cuci dengan apa saja yang boleh menghilangkan ain, bau dan juga asam.
Abu Hanifah. Waktu kita di hotel, ini memasukkan tiket-tiket kita semua directly. Jadi kalau kita tak kata bersih, susah juga kita. Dan bahan-bahan yang kalau kena ayam kosong. Kita ada handphone ni kena najis. Dan kita dah bersuai yang Allah. Jangan kita dah buat. Dah lah beli murid-murid pun. Hasilnya macam kita ambil hutang. Takkan nak ambil hutang. Orang handphone kosong. Pakai pun kembang. Jadi sebab tu kita ambil pendapat Abu Hanifah yang menyatakan benda soklun, benda yang bersifat macam ni, simen, jenis apa-apa, mendatar begitu, boleh dibersihkan dengan bil mashi. Lepas tu kita ada sing, ada najis, kita lap, dia kepada para sahabat, dia lap darah di atas bedak. Itu yusru dalam syariah. Sebab praktiknya dia awal-awal tak tahu apa itu mazhab. Yang tahu mazhab adalah yang belajar mazhab. Lepas tu Imam Ibn Haramain, Imam apa? Dan Juwaini ataupun Imam Haramain. Bermazhab ini ada pelajar. Orang awam tak ada mazhab. Kita yang belajar ni pun ada mazhab. Maklum-maklum kita kat luar, mana ada mazhab. So, maka mana-mana mazhab dia ikut filosof, ikut pandangan Syafi'i. Cuma tak ada Syafi'i yang patut begitu. Baik. Wakadhalika ini adalah konsep kias. Ya. Nah, ini katakan teknik membaca terus. Jadi, puluh barus. Wakadhalika ialah ibarat kepada kias. Mana benda ni haram, najis. Tapi turutan ni pun begitu juga. Dari kias. Wakadhalika in latta bihi sawiqan fa'akal. Kalau sawit kita buat, campur dengan sawit. Sawit ni macam mana Ustaz Umran yang orang pakai sawit tu? Ha? Jadi stum tu kan. Sawit Rasulullah makan. Fa'akalahu wa in ajana bi daqiqan buat keju. Thumma qabazahu, dia buat roti. Fa'akalahu. Oh, yang ni lain pula. Lam yuhadda. Oh, yang ni lain pula. Baik. Lam yuhadda li anna an-nara akalat ajza' al-khamri falam yabqa illa atharu. So, dia ada syubhat di sana. Tetap haram makan tetapi tidak kena hudud. Kenapa? Ada syubhat yang merosakkan. Baik. Wa in ihtaqana bil khamri lam yuhadda. Cucuk lah, suntik. Makna dia al-ma'ud lughawi yang dimaksudkan apa nama dia, sebatan hudud kepada peminum arak yang masuk melalui mulut. Ini dipanggil al-ma'ud lughawi. Maknanya bila al-indam al-khamrul maisir yang diharamkan itu bila diminum oleh mulut. Tapi kalau suntik dekat tubuh ataupun macam kita sekarang ni, katakanlah rawatan wine. Tapi sebenarnya bila kita tanya sebagian pakar, tak betul kajian tu. Sebab kajian tu dibuat oleh orang Yahudi. Sebab dia ada di sana sebahagian doktor yang percaya dengan kajian tu, dia bagi wine kepada wine sikit jantung ni. Sebab bagi dia wine tu, dia boleh membuka saluran apa. Sebab tu sebahagian orang yang percaya, orang atau Islam, dia makan sikit, dia minum. Tapi sikit lah, mungkin satu apa? Satu botol itu. Bukan satu botol apa? Penutup. Macam satu botol yang kita pun tak nak minum. Tapi sebenarnya Allah, satu bunga yang luar biasa. Mana dia? Dia punya kekuatan dia. Dia paling besar dia mereka lah. Kebun anggur dia tu memang luar biasa. Sebab yang paling mahal tu whisky. Lepas tu kita pergi hotel Malaysia tak ada, sebab ada 3 bintang. Hotel 4, 5 bintang, 6 bintang, dia mesti ada wine. Kalau tak ada wine tu tak ada bintang. Ini di segi industri lah. Industri maksudnya kena ada wine. Kalau tak ada wine maksud dia dari bintang, 3 bintang yang boleh ni. Macam mana malaikat masuk tak kita tu? Bincang malaikat masuk pulau kan. Tapi saya tanya lah, bila kita bincang malaikat masuk, itu pembincangan fikri ke pembincangan bukan fikri? Bukan fikri. Jangan tanya mufti. Ni malaikat masuk dah ada batu, saya tak tahu. Bukan pembincangan pokok.
sunan Ahlul Hadis dan juga ulama-ulama tasawuf. Dia orang yang bincang banyak tentang benda tu. Kami fuqaha tak bincang tentang dosa pahala. Fuqaha bincang tentang apa? Sah tak sah? Haram ke tidak haram? Pahala bukan laisa syughli al-fuqaha. Fuqaha tidak membincangkan tentang dosa dan pahala. Kalau bincang pun hanya sabil apa? Tambahan. Tapi topik dia bukan, mereka bukan bincang tentang pahala atau dosa. Sebab kita hanya bincang wajib, tidak wajib, makruh, pahala itu tambahan saja. Macam ni sembahyang. Sebenarnya khusyuk adalah perbincangan fiqah kan ataupun bukan perbincangan fiqah? Bukan, bukan. Bila fiqah dalam niat. Sebab al-ikhlas zaidun ala niat. Ikhlas itu tambahan niat. Maksudnya siapa yang ada niat dia ada ikhlas. Tapi itu bukan syuruh fuqaha. Sebab fuqaha tidak meletakkan khusyuk sembahyang rukun sembahyang. Kalau letakkan rukun sembahyang bila kita dah lalai sikit batal jenuh kita. Tapi sebagai ulama tasawuf seperti pandangan Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya, dia mewajibkan sebagai syarat walaupun tak batal, tapi syarat mendapat sah sembahyang sempurna adalah khusyuk. Oh mati kita. Kesan dia apa? Kalau kita dah bertaubat nasuha, kenapa Allah boleh begitu syak tu semua perkara. Jadi fuqaha dia fokus kepada apa dia orang kata apa hal ehwal wajib atau tidak wajib. So malaikat masuk di hotel, hotel tu bukan syak tu fuqaha. Kita fuqaha bincang boleh tak kita masuk hotel yang ada Allah. Ha, itu bincang kita. Kalau dia pula tambah malaikat masuk tak masuk, itu kena tanya ulama lagi. Ha, jadi ini perbincangan. Jadi apa nama dia whisky kita dapat beli menu kita tengok tentari RM15 whisky RM3. Kalau nak murah pilih kawin dia bebas juga kan. Kau dah buat hadiah kat kawan-kawan kawan-kawan Islam boleh tak boleh ayat tu syah kita bintang tapi itu topik Arab sangat luas sebab dia masuk dalam termasuk makanan dan juga ubat li'annahu laysa bisyurbin wala bi aklin wa li annahu lam yasil ila halqi. Cucuk di tangan ihtisar tak masuk kat leher. Ini dinamakan dalam ilmu mantik nama dia masadah. Masadah apa maksud masadah? Maksud dia dalalah mutabaqah. Maksud dia ini disebut apa nama dia syurfu ihtifal tak merangkumi dia. Maksud la yasduqu alaihi lafzu. Contoh kita bagi contoh mudah al-masjid hal yasduqu alaihi al-musalla masjid. Bila kita sebut masjid, boleh artikan di masjid, adakah merangkumi musalla surau? Ha, itu. Makna ulama kata baca kitab-kitab turah dan semua. Al-ma'ul mutlaq yasduqu alaihi lafzul ma'ul bi'ri wa ma'ul nahar. Ha, itu perimah salat. So, di antara penghujahan kita, selain daripada hujah-hujah yang lain, kita berhujah dengan dalalah masadah. Itu digunakan oleh semua mazhab. Empat mazhab menggunakan kalimah masadah. Contohnya faghsilu wujuhakum. Al-ghuslu hal yasduqu alaihi al-mas'u. Maksudnya dia kalau Tuhan suruh kita basuh muka, tiba-tiba kita tak basuh, kita lap muka. Sah tidak sah? Tak sah lah sebab apa? Al-mas'u imrul yad al-mablul bil ma. Maksud kita sebut itu ayat tak mengalir dia kita lah. Al-ghuslu ialah sayalan. Air mengalir. Syafi'i tak ada titisan. Hanafi dia letak ma'al qatratain. Mesti dua titik apa aja. Kalau kita ambil wudu akan sisa. Tapi berat kita Syafi'i. Amin ya ayat alhamdulillah. Yang ada yang mazhab Hambali. Mazhab Hambali subhanallah. Siapa yang basuh kepala yang tidak sah? Kita tengok kan kalau tengah hari orang ambil wudu kan. Wudu dia ambil. Yang letak siram-siram zaman kita ambil bola tu, ambil wudu tu dia. Alah, Hambali tidak sah sebab dia kata Tuhan kata famsahu. Wal mashu la yasduqu alaihi lafzu. Masa Allah mau bahan begitu dia. Tapi kita menggunakan dalal iltizam. Ada dia sahu musah takkanlah apa nama dia basuh tak sah. Jadi mazhab tiga
berhujah dengan dalalah aqliyah, ini berhujah dengan lafaz. Lepas tu bila kita belajar sufi, kita akan belajar dua dalalah. Satu dalalah lafziyah, satu dalalah aqliyah. Berulang penting untuk kita melakukan istimbak. So, kita murni ulama kelebihan ya. Dalam kita ni ada lebih kurang 200 kaedah usuliyah. Ada tesis PhD dia. Orang-orang kita habis khatam kita ni, kita sudah mempraktikkan 200 kaedah usuliyah. Tapi Ustaz Imran, yang tu kita kena ada dari iftar. Kita ni darul fanadiq. Kalau kita, mana ada pengajian di dunia mengaji ke hotel? Allah Allah. Kita ni. Orang ni mengaji pondok. Memang pondok tu. Kita. Kadang-kadang hotel 10 bintang. Itu kita plan apa, tak naik belon. Nak mengaji naik belon. Dengan masa tu, Allah Alhamdulillah tak kami kita masih ada. Kena-kena tunai hayat hajat tu. Kita mana kita tak tali kita tak kita kan ada kita akan mengaji tabelok tu insyaAllah. Kita riwayat hadis kita tabelok naik habis khawas. Cuma patah tak sampai Allah Allah Allah. Kalau sampai patah kita akan pergi pasir berdebu insyaAllah. Kita punya riwayat di dalam dunia ni ada 29 pasir berdebu, 29 tempat pasir berdebu. Pirami tak tipu kita. Dia ingatkan dia bohong. Rupa-rupanya, cuma cek Google, ada 29 tempat pasir berdebu. Memang kita pergi dia berdebu, dia bergerak pasir tu. Bunyi macam wow. Ha, itu Pirami ya, subhanallah. Sadaqah Pirami. Bukan dalam kawasan. Rahimahullah. Baik. Fa'ashbaha Allah. Ini dia punya qiyas syarah. So dalam fiqh yang paling banyak qiyas adalah qiyas syarah. Wa adna maratib. Yang paling rendah qiyas adalah qiyas syarah. Tapi yang paling banyak dia. Mana? Dia yang paling rendah. Sebab yang paling tinggi dia punya qiyas ilah. Yang kedua qiyas dalalah ataupun qiyas fi makna qiyas fi makna nafs. Yang ketiga adalah qiyas syabah. Qiyas syabah ni ailah tak kuat tapi dia syabah. Misal kita fiat mani. Fiat mani kita kiaskan dia dengan emas tapi tak kuat tuan. Sebab emas dia komoditi. Kalau dia bukan mata wang dia adalah barang. Sekarang ni 1 gram 280 ringgit, ada kadang-kadang 290. Tapi wang kertas kita kalau kerajaan tidak bagi otoriti kepada wang tersebut, jadi wang sayyidina lah main. Monopoli tak ada nilai. So kekuatan kalau tidak ada siasat syariah, saya rasa ramai ulama akan berfatwa dengan tidak ada riba pada fiat mani. Tapi kekuatan kita dalam negara sebagai regulator jadikan dia sebagai apa dia pin macam datang qayyim sebagai dipanggil istilah kewangan dia ialah medium of exchange. Medium of exchange. Jadi dia sama dengan emas. Kemudian majmuk keislami semua fatwa begitu juga. Daripada kias syarah itu yang lemah jadi kuat. Satu ulama-ulama macam Thailand, dia tak kata dari riba. Sebab satu mereka tidak di bawah kerajaan Islam. Mereka tak ada bank negara. Jadi urusan mereka semua sendiri-sendiri. Mana kalau mereka nak hutang bat dengan bat, nak buat loan ke, nak buat ahlung ke dengan bat, dia orang tidak ada riba. Sebab tasawur mereka tak sama dengan tasawur kita. Dan itu mereka bukan dengan Islam, mereka berada dalam Islam. Mereka tak ada regulation, tak ada cetakan sendiri daripada kita. Kita dalam negara kita ada syariah, ada dipanggil SEC. Maksudnya syariah pada advisor council. Kita ada council, majlis council. Ada lebih kurang sekarang ni 10 orang. Fungsi Datuk Dr. Bakar, di balai dia Datuk Ashraf Ashraf Hashim. Jadi, saya pun plan nanti kita ada bincang dengan Tuan Guru Haji Imran. Kita nak panggil Datuk Dr. Bakar, insyaAllah betul. Sebagai satu tahun jihad. Sebagai ibadah fuqaha Malaysia, kita nak jumpa Datuk Dr. Bakar untuk bagi tahun jihad kepada kita, insyaAllah. Jadi memanglah insyaAllah tahun depan mungkin kita makin hebat lagi. Kita panggil Syekh Fazlul Murad, macam itulah.
Maknanya yang lama-lama ni wangi banyak, yang bau tu dia akan dapat keistimewaan kalau ada pertukaran lagi lah. Baik, jadi fa'ashbah. So, fiyah syabah, kalau dibicarakan dalam kawaih syafiyah, nama dia al-ashbah wa nawai. Jadi ada tiga maratib. Mathil, al-ashabih, nawir. Mathil, sama khatib-khatib. Syabih, mungkin 70. Nawir, 25%. Itu dia punya pembahagian dia. So, fa'ashbah ma'law dawa bihi jurhah. Jerawat lukanya dengan apa? Saya kita guna alkohol. Wa in ista'ta bihi fa 'alaiha, kalau dia minum buka itu maka kena dulu. Sebab Hambali tidak mengharuskan rawatan dengan alkohol. Yang boleh adalah Hanafi. Tapi zaman dah berubah, kita ada tetap alkohol ada dua, etanol dengan metanol ada tiga lagi penambahan dia. Dan sekali proses, memang proses istihalah dan istihlah. Kita dalam pembasuhan najis kita ada dua, itu istihalah dan istihlah. Berlaku memang dia menjadikan dia makhluk yang bau. Hatta vaksin, kalau kita tahu sejarah dia, pemulaan vaksin memang daripada khinzir. Dia memang daripada khinzir. Satu, dia orang tak baca habis kajian tu, jadi dia peringat khinzir tu sajalah. Tapi dia diproses, buka. Sampai tak ada khinzir. Satu yang anti-khinzir, anti-vaksin di Malaysia tu, dia baca sekat tu. Jadi, kena baca sampai habis. Dan persoalan yang timbul ialah, kata Syafi'i tak bagi istihalah bil-ghairi. Maknanya kita buat istihalah, dia masukkan bahan kimia. Kita katakan, kenapa ulama Syafi'i tak bagi? Jawapan daripada Syekh Al-Qaradari hafizahullah, kerana at-takhawuf min adami at-taghayyur. Maksudnya takut tak berubah satu khatib. Tapi sekarang ni sains telah membuktikan perubahan itu satu khatib. Jadi takhawuf itu hilang. Maksudnya dia Syafi'iyah punya taklilat bersebab. Bersebab iaitu takhawuf, dia ada takhawuf bimbang. So sekarang ni semua majmuk fiqh Islami mengharuskan penggunaan vaksin, termasuk majlis muzakarah fatwa kita. Ada Jakim pun ada, risalah dia. Jadi kenapa kita nak was-was lagi? Sekarang kita cari vaksin untuk corona kita. Corona kau, aku masih di sini ni. Sampai awak lagi corona kau, jadi corona kau. Kreatif ni. Subhanallah. Jadi kita mesti faham tabiat. Maksudnya kadang-kadang ulama dia panggil idza ajaza al-faqih 'an at-ta'lil faqala hadha amr ta'ammiy. Apabila seorang ulama itu tak mampu memberi taklilat, dia kata apa? Wallahu a'lam, ini Allah Taala uji kita. Tetapi ada faqih yang Allah buka pintu kepada dia nampak ini. Kita tak nampak. Katalah Imam Syafi'i tak nampak, mungkin Imam Nawawi nampak. Jadi perbahasan yang menarik tentang amr ta'abbudi ni kadang-kadang dia berkaitan dengan zaman, bukan dia adalah qat'iyyah. Alhamdulillah kita di Malaysia, alhamdulillah dengan kemahiran ulama-ulama kita di Malaysia mengharuskan vaksin. Cuba bayangkan kalau tak ada vaksin teruk, sebab tahun 2011 zero mam berbentuk dan zero cacat. Dulu kalau zaman saya pernah kena berbentuk tu, kita letak nila dengan ubi. Satu lehak biru, satu lehak putih. Satu mazhab dia pakai dali, satu mazhab dia pakai nila. Tapi 2011 mana ada bubuk dah tak?